Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Setelah Mahyadin Mat Yassin dibebaskan daripada 4 pertuduhan mahkamahnya, ramai orang kata Mahyadin dah menang, dah totally win, tapi belum boleh tidur lena lagi. Rupa-rupanya Mahyadin belum boleh tidur lena lagi. Rasa gembira Mahyadin Mat Yassin dan para penyokongnya di atas keputusan mahkamah tinggi yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri itu daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa nampaknya tidak bertahan lama. Ini berikutan pejabat peguam negara dengan segera telah pun memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan berhubung keputusan tersebut petang tadi. Maknanya masih ada kemungkinan kes tersebut dibicarakan jika rayuan itu diterima di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi sabar dulu dan jangan terlalu awal untuk bergembira dengan mengaitkan keputusan Mahkamah Tinggi itu sebagai bukti pertuduhan yang dibuat atas adalah bermotifkan politik. Hakikatnya keputusan Mahkamah Tinggi itu adalah bukti bahawa Perdana Menteri atau pihak eksekutif di Putrajaya tidak campur tangan sama sekali dalam urusan mahkamah. Nah, respect kepada Perdana Menteri hari ini. Tak ada campur tangan, ini bukti ialah dia jadi Perdana Menteri, dia tak kacau, campur tangan. Benar tetap benar, salah tetap salah. Nah, itu hakikatnya keputusan Mahkamah Tinggi itu betul-betul membuktikan bahawa Perdana Menteri sekarang Anwar Ibrahim tidak campur tangan dalam urusan mahkamah. Awal hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membenarkan permohonan pengurusi PN itu untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dana berjumlah 232.5 juta yang diterima Bersatu atas alasan pertuduhan itu tidak jelas dan melanggar keperluan kanun tata cara jenayah. Dengan itu Mahyadin telah dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan terhadapnya. Selain rayuan telah difailkan kepada yang mungkin lupa, Mahyadin juga masih lagi ada 3 lagi kes mahkamah di bawah AMLA yang perlu dihadapinya. 4 sudah lepas, jangan lupa ada 3 lagi. Peguam Negara Idrus Harun berkata, keputusan Mahkamah Tinggi itu hanya membabitkan 4 pertuduhan kesalahan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 saja. Tapi katanya 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dihadapi Mahyadin masih lagi kekal dan tarikh sebutan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 19 September 2023 seperti mana yang telah dijadualkan juga tidak berubah. Di samping itu menantunya yang dicari SPRM dan kini telah dimasukkan dalam notis merah pihak polis untuk ditangkap turut merupakan satu lagi beban yang menunggu buat Mahyadin Mat Yassin. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata PDRM akan bekerjasama dengan SPRM dalam hal berkaitan. Sekiranya ada maklumat tambahan yaitu notis merah Interpol, saya akan maklumkan kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya, kata beliau. Artinya sekarang ini jangankan nak tidur lena, nak senyum pun masih tak semudah biasa untuk Mahyadin ukirkan pada wajahnya dengan sesuka hati. Belum lagi selesai, banyak lagi rupanya masalah Mahyadin ni. Masih banyak kemungkinan tak terduga bakal menerpa kehidupannya. Ditulis oleh Sabudin Husin, 15 Ogos 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Padan muka Muhyiddin. Ini Anwar bagi sebiji kepada kepada Muhyiddin. Dia bagi sebiji kepada Mahyuddin selepas Mahyuddin Mat Yassin mahu dan ya dia nak supaya Anwar Ibrahim letak jawatan.
Akhirnya Anwar balas balik dengan menempelak Mahyadin dengan kau-kau punya. Ini patut kena share, barulah tahu. Ha, kasih share ini video supaya semua orang tahu apa kata Anwar kepada kata-kata Mahyadin yang tak masuk akal itu. Ha. Katanya, kata Anwar, kami kekal tiga negeri dan majoriti 2/3 tak berubah. Logik apa suruh saya berhenti? Anwar menempelak Mahyadin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas. Seteru politiknya Mahyadin Mat Yassin kerana mendesak dirinya supaya berundur susulan prestasi buruk Pakatan Harapan BN pada pilihan raya Sabtu yang lalu itu. Bercakap pada pemberita pada pagi ini, Anwar mempersoalkan logik di mana di sebalik desakan pengerusi Perikatan Nasional itu dan berkata gabungan PHBN masih menguasai majoriti di parlimen. Dia buat perkiraan apa? Kita kekal kemenangan di tiga negeri dan kita masih lagi dapat majoriti 2/3 di parlimen. Habis Muhyiddin kenapa mau suruh dia letak jawatan? Aduh, saya nasihatkan dia untuk tumpu kes di mahkamah, katanya. Kepada pemberita selepas merasmikan majlis pecah tanah residensi wilayah dan residensi Prihatin Madani serta pusat penjajah Madani di desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Sehari selepas pilihan raya PRN, pilihan raya negeri PRN di enam negeri, Muhyiddin berkata, kemenangan gabungan PN yang diterajui oleh PAS dan Bersatu adalah tanda rakyat menolak kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Justru katanya mereka perlu meletak jawatan serta-merta. Ini patut Muhyiddin sedar waktu dia jadi Perdana Menteri. Dia pun letak jawatan cepat-cepat, tapi dia tak letak jawatan pun. Kenapa sekarang Anwar tak ada apa-apa masalah di parlimen pun disuruh letak jawatan? Dulu Mahyadin Mat Yassin di parlimen banyak betul yang benda yang dia tak berani nak bersemuka, tak letak jawatan. Tapi Anwar Ibrahim tak ada apa-apa masalah dengan ahli parlimen, disuruh letak jawatan, pening-pening. Pada PRN 12 Ogos itu, PHBN kekal di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, manakala PN pula juga terus berkuasa di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, Anwar juga tidak bersetuju dengan pendapat sesetengah pihak yang menyalahkan orang Melayu susulan prestasi buruk Pakatan Harapan BN dalam 6 pilihan raya negeri yang terakhir Sabtu lalu. Katanya keputusan tersebut yang menyaksikan gabungan itu tewas di banyak kerusi orang Melayu, majoriti Melayu sebaliknya harus dijadikan sebagai cabaran oleh PH dan BN untuk menyantuni rakyat supaya memahami konsep Madani. Kata Perdana Menteri, ia mengambil masa. Saya tak setuju sesetengah pihak menyalahkan orang Melayu, menyalahkan kononnya kefahaman mereka bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama, menakut-nakutkan Cina dan DAP. Saya tak setuju. Ini satu cabaran dan kita cuba menyantuni dan jelaskan pada mereka, katanya lagi. Okey, jadi yang saya bacakan sebentar tadi itu telah diterbitkan di sabudin.com.net. Sabudin.com.net bertarik berapa bulan ni? 17 Ogos. Bertarik 17 Ogos 2023. Banyak jugalah yang saya pelik dengan politik di Malaysia ni. Okey, dan Nadi Suara Rakyat bagaimana channel ini, kita jumpa lagi. Bye bye.